sebenarnya dia tidak memberi kelebihan kepada mana-mana parti sebenarnya. Yang penting bagi kita pergerakan pemuda, kita akan terus kerja, kita akan terus mendekati golongan muda ini supaya golongan muda ini akan terus menyokong Parti Bersatu Sabah dan seterusnya menyokong kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Panglima Maximus Ongkili sebagai Presiden Parti Keramat kita di dalam Sabah ini. Cumanya apa yang kita bimbangkan yaitu pendaftaran secara otomatis. Saya secara pribadi bersetuju dengan pandangan yang berhormat Presiden Parti supaya di Sabah ini perlu diteliti secara detail dengan pendaftaran secara otomatis ini supaya ada beberapa kemuskilan yang kita perlu peralusi dapat diselesaikan sebelum ia dilaksanakan. Bagi pergerakan pemuda PBS, kita sebenarnya tidak surprise dengan ini karena before pilihan raya dulu, antara yang menuntut supaya penambahan DUN ini dapat dilaksanakan adalah Parti Bersatu Sabah. Tapi malangnya pada ketika itu tidak terlaksana karena tidak diluluskan oleh parlimen. Sebenarnya kita ada keperluan yang mendesak sebenarnya, walaupun di dalam negeri Sabah ini bilangan pemudi kita agak kurang berbanding di Semenanjung, tetapi geografi dan juga bentuk satu kawasan itu memerlukan lebih banyak kawasan-kawasan di undangan negeri untuk diwujudkan supaya memudahkan penyaluran peruntukan itu. Bagi PBS dan pergerakan pemuda kita mengalung-alungkan. Tetapi dalam masa yang sama, saya bersetuju dengan pandangan yang berhormat Datuk Seri Panglima Maximus, Presiden Parti Bersatu Sabah. Kita bukan saja mengalung-alungkan pewujudan DUN 13 ini, tapi juga kita ingin mendesak kepada kerajaan ataupun parlimen supaya pewujudan kawasan-kawasan baru parlimen juga dapat dilaksanakan. Karena dalam penubuhan Malaysia pada 1963 kalau tidak silap saya, Sabah dan Sarawak diperuntukkan 35% kedudukan ahli parlimen. Tetapi sekarang ini Sabah hanya diperuntukkan yaitu 25 kursi lebih kurang dalam 11%, dan Sarawak hanya diperuntukkan 31 kursi lebih kurang dalam 14% begitu. Jadi all together lebih kurang baru 25%. Kita masih menuntut 10% itu, walaupun di Semenanjung sudah ada pertambahan-pertambahan parlimen yang dibuat, tetapi kita masih, saya mengharapkan dengan kelulusan 13 Dewan Undangan yang baru ini, pihak kerajaan juga, pihak parlimen juga memikirkan agar pemberian dan pengembalian hak yang sepatutnya 10% itu kepada Sabah dan Sarawak dapat dilakukan sebelum pilihan raya yang akan datang, di pilihan raya 14 ini, 15 ini, supaya ketidakpuasatian anak-anak muda ini yang bertanya, sebab ini bukannya tuntutan, tetapi ini yang sepatutnya diberikan karena dia tertakluk dalam perlembagaan. Sebenarnya, pewujudan persempadanan semula parlimen dapat dilakukan atas dasar satu, termaktub dalam perjanjian Malaysia. Kedua, berdasarkan kedudukan dan geografi negeri Sabah yang perlu mempunyai lebih ramai ahli parlimen yang boleh menyuarakan keperluan dan juga tuntutan kepada hak negeri Sabah. Sabah itu saja yang dapat kita kongsi hari ini. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.